Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan dugaan kegiatan ibadah ajaran aliran sesat di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung. Seorang warganet sempat merekam aktivitas kelompok yang diduga aliran sesat itu dan viral di media sosial. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan terkait dugaan aliran sesat yang disebut-sebut ajaran Syiah di Geger Kalong. Ridwan Kamil juga menegaskan, belum bisa memutuskan kegiatan tersebut termasuk ke dalam aliran sesat sebelum ada fatwa. Ya, selalu akan ditindaklanjuti dulu. Kalau urusan akidah harus menunggu dari majelis ulama Indonesia atau ulama-ulama. Pemerintah seperti saya tidak bisa memutuskan sesat tidak sesat sebelum ada fatwa. Termasuk urusan al-zaitun juga kan sudah ada fatwa.